pakai rupiah nyalanya seperti apa? Nyalanya seperti ini ya. Ini kalau kita tidak pakai reflektor. Kalau tidak pakai reflektor, nyalanya seperti ini. Ini pendek, ini jauh. Ini jauh, ini pendek. Oke, kita lakukan pembuktian aja pakai reflektor. Untuk reflektornya kita mau memakai punya E70 tapi sudah dimodifikasi. Ini sudah dimodifikasi karena ini lebih panjang, ya E70 itu lebih pendek. Makanya kita modifikasi. Kita menggunakan soket 6 untuk cara pemakaiannya. Kita langsung tes saja. Lakukan pembuktian, nyala lebih terangnya seperti apa. Oke. Nyalanya seperti ini ya. Oke, lumayan bagus untuk nyalanya. Ini untuk lampu panjang, jarak jauh seperti ini. Untuk ketika ini pakai reflektor, nah, coba ini untuk yang pendek. Hasilnya seperti ini. Nah, lumayan terang ya. Ini untuk kita pernah mencoba untuk di lapangan itu, kurang lebih tembakan jauh 50 sampai 80 meter, apa mungkin 100 meter, kalau 1 kilo kayaknya nggak bisa, terlalu jauh itu. 1 kilo, 100 meter mungkin masih bisa, masih terang nyalanya. Jadi gitu. Dan nyala seperti ini ya. Silahkan dinilai sendiri untuk hasilnya. Jika hasil unboxing ini memang bagus, silahkan untuk di-share buat ke teman-temannya. Jangan lupa di-subscribe untuk supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya. Kita masih akan melakukan unboxing beberapa lampu LED, dan masih banyak lagi lampu LED yang akan kita unboxing. Ini salah satunya adalah lampu LED laser dari ICC. Oke, sementara kita dulu teman-teman madurasi. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.